ini ada 100 tunawisma yang dilakukan vaksinasi. Tunawismanya ini gimana? Tidak mempunyai KTP atau gimana nih? Tunawisma yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, rata-rata adalah pemulung, kemudian masyarakat-masyarakat yang mungkin kegiatannya berpindah-pindah ya. Jadi, mereka warga Tulungagung juga tuh ya? Ya, misalkan Pak Sekda juga tadi warga Tulungagung. Jadi harapannya tadi disampaikan oleh Pak Kapolda termasuk juga Ibu Gubernur dan Pak Pangdam bahwa target vaksinasi kita harapannya kalau kita ingin mencapai level 1 maka harus di angka 70%. Sedangkan kita masih di angka vaksin pertama itu 40 persenan, vaksin kedua 21 persenan. Maka kegiatan-kegiatan ini adalah untuk mendongkrak atau lebih mengoptimalkan vaksinasi yang ada di Kabupaten Tulungagung. Iya, nanti kan kegiatan atau sasaran itu akan kita sinkronkan antara sasaran dari Dinkes, sasaran dari teman-teman TNI maupun dari Polri. Termasuk tadi yang disinggung oleh Ibu Gubernur bahwa vaksinasi terhadap lansia ini masih rendah. Targetnya 40%, di Tulungagung sendiri baru sekitar 21%. Ini yang akan kita genjot. Nanti kita sudah punya mobil gaspol yang akan kita gunakan untuk melaksanakan vaksinasi door to door. Ya, karena kan lansia ini kadang-kadang banyak yang tidak mau datang karena mungkin sudah usia sepuh dan lain sebagainya. Maka akan kita datengin di lokasi-lokasi.